Sejak bulan April tahun 2022, Tropen Bos Indonesia memperoleh kepercayaan dari program Kalimantan Forest yang merupakan program kerjasama antara UNDP dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengimplementasikan program pemberdayaan lokal champion pada program pengelolaan areal berhutan di luar kawasan hutan di Kabupaten Sintang dan Ketapang, Kalimantan Barat. Kami memulai program ini dengan melakukan penilaian kebutuhan atau need assessment menggunakan metode PRA, Participatory Rural Appraisal, dan scoping di 2 kabupaten yang melingkupi 6 desa, sekaligus mengidentifikasi local champion atau kader desa yang akan berperan untuk menggerakkan kegiatan pengembangan mata pencarian berkelanjutan di desanya yang sekaligus mendukung untuk pelestarian areal berhutan di luar kawasan hutan. Selanjutnya kami menyelenggarakan kegiatan TOT atau Training of Trainer bagi para local champion ini khususnya untuk memahami tentang metode atau pendekatan Farmer Business School atau Sekolah Bisnis Petani yang nanti akan diimplementasikan di desa masing-masing. Sekaligus kami meningkatkan kapasitas mereka menjadi penggerak masyarakat. Sebagai local champion, di sini kami memberikan pendampingan kepada masyarakat, di mana kami di sini memberikan jenis motivasi supaya masyarakat ini dapat memanfaatkan potensi atau sumber daya alam yang ada sebagai peluang ekonomi yang nanti bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Jadi kegiatan ini awalnya itu kami bentuk kelompok di desa, bentuk kelompok sekolah lapang, yang mana dalam sekolah lapang Farmer Business School ini ada kami bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan keahlian dari teman-teman yang ada di kampung. Yang pertama itu ada kelompok pertanian, ada kelompok olahan makanan, kemudian ada kelompok kerajinan anyaman. Dari hasil Farmer Business School ini, terpilih percontohan desa yang umumnya memilih budidaya sayuran atau hortikultura sebagai bisnis yang dinilai potensial untuk dikembangkan dan mengangkat perekonomian di desa sekaligus mendukung untuk pelestarian areal berhutan di luar kawasan hutan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang masih belum optimal digarap oleh masyarakat di desa tersebut menjadi kebun-kebun sayur. Jadi mari kita sekarang kita mengolah lahan kita, kita menanam tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan, supaya kita tidak tergantung dari luar, tidak tergantung dari mamang-mamang. Jadi ketika kita menanam sendiri, memetik sendiri, kita punya sayur-sayuran sendiri. Nah, selebihnya itu kita bisa kita jual. Jadi untuk menambah nilai ekonomi rumah tangga kita. Dengan adanya kegiatan Farmer Business School ini sangat-sangat mendukung kegiatan kami, terutama berkebun, karena bisa menghasilkan, karena bisa untuk konsumsi sendiri. Ibu-ibu pun sangat bersemangat untuk melakukan kegiatan ini. Harapan kedepannya nanti dengan adanya sekolah lapang Farmer Business School ini bisa memperdayakan masyarakat supaya nanti bisa menjadi nilai tambah atau nilai ekonomi keluarga. Kami berharap melalui kegiatan program pemberdayaan lokal champion ini bisa meningkatkan peran dan keterlibatan dari para lokal champion atau penggerak di desa untuk mulai aktif dalam kegiatan pembangunan desa maupun pengelolaan sumber daya alam di sekitar desanya secara berkelanjutan, dan di sisi lain juga meningkatkan perekonomian rumah tangga dan lebih jauh nanti bisa meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ini.